Setelah terselenggara sebanyak 7 kali, Collaboration of Art tahun 2014 kembali digelar dengan mengusung tema Bahana Sabda Budaya yang bermakna untaian nada yang dibalut dalam budaya. Collaboration of Art tahun 2014 yang berlangsung di halaman Rektorat UNS pada hari Jumat 9 Mei 2014 merupakan kolaborasi 3 unit kegiatan mahasiswa Universitas 11 Maret, yaitu Badan Koordinasi Kesenian Tradisional, Voka Erudita, dan Marching Band. Budaya itu sendiri artinya adalah untaian nada yang dibalut dalam budaya. Jadi di sini kita bermain nada seperti BKKT, Voka Erudita, dan Marching Band ini main nada. Tetapi di sini kita kan terkenal dengan budayanya. Jadi kita untaian nada ini dibalut dengan budaya kearifan lokal dan kita mencoba untuk mempertunjukkan itu. Ketiga unit kegiatan mahasiswa tersebut saat ini telah menorehkan prestasi di kancah nasional maupun internasional. Dengan adanya Collaboration of Art tahun 2014 sebagai ajang untuk memperkenalkan unit kegiatan mahasiswa kepada civitas akademika UNS maupun masyarakat di Kota Solo. Kolaborasi seni antar unit kegiatan mahasiswa diharapkan tidak hanya antar unit kegiatan mahasiswa di UNS, akan tetapi bisa melakukan kolaborasi seni dengan perguruan tinggi lain maupun perguruan tinggi di luar negeri. Kolaborasi seni seperti ini tidak saja antar UKM di UNS, tapi juga dengan perguruan tinggi lain, kalau perlu dengan perguruan tinggi di luar negeri. Ya. Sehingga ke depan, insya Allah UNS melalui torehan kesenian dan budayanya akan lebih dikenal di dunia ini yang kita cita-citakan bersama. Dari halaman Rektorat UNS, Anwar Effendi, Rizan Setionugroho, Smart TV, mewartakan.